Salam Agro Inovasi. Sekarang para peserta workshop percepatan akreditasi laboratorium sedang bersiap-siap untuk mengunjungi pameran laboratorium Indonesia di Jakarta Convention Center. Laboratorium Indonesia. Mari kita saksikan. Banyak sekali manfaatnya yang bisa kami lihat. Salah satunya, kita bisa dapat melihat berbagai macam peralatan laboratorium baru, canggih. Bagaimana menurut Bapak mengenai pameran Laboratorium Indonesia ini? Kaitannya dengan akreditasi laboratorium di Balikpapan? Bukan sesuatu hasil penelitian, hasil inovasi yang memiliki presisi tinggi. Salah satu hasil inovasi penelitian presisi tinggi itu harus ditunjang oleh laboratorium yang kuat. Laboratorium yang kuat akan memberikan hasil yang tinggi, yang akurasi tinggi, yang valid, manakala ya akreditasi. Akreditasi itulah merupakan salah satu simbol kepercayaan kepada pengguna untuk menggunakan daripada laboratorium itu. Akreditasi itu juga lah yang menata manajemen laboratorium sehingga bisa beroperasi dengan baik. Oleh karena itu, di Indonesia dan khususnya di Balitbank Kementerian Pertanian, semua laboratorium diwajibkan berakreditasi dalam rangka untuk menunjang manajemen menghasilkan output hasil laboratorium yang memiliki akreditasi.